Kalau hukum tadi benar tuh yang disampaikan Mbak Eko, itu sebagai payungnya lah, atasnya gitu kan. Nah kalau payung hukum ya, itu kita nanti akan diskusinya terkait dengan peta hukumnya dulu. Nah ini untuk membedakan ya, untuk membedakan nanti kalau kita mendiskusikan terkait dengan kontrak dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain ya. Nah kalau peta hukum Indonesia ya Bapak dan Ibu, ini hukum Indonesia nih gitu ya, Indonesia nih. Kalau ada teman-teman dari Kumham malah enak lagi nih ya, Pak siapa, Pak Setio ya, belum datang gitu kan. Nah ini dibagi dua nih ya, ada yang namanya hukum publik. Ada yang namanya hukum privat. Nah, itu Pak Eko udah tahu itu. Bedanya apa publik dan privat, Bu? Publik menyangkut ke masyarakat luas. Ah, ini masyarakat luas ya? Masyarakat luas. Kalau yang privat? Perseorangan. Perseorangan. Iya. Jago nih, Bu. Besok udah lulus itu ya, ya aku ya, ya bentik ya, udah lulus ini ya. Orang benar nih, bisa pulang kita. Oh bisa pulang. Lockdown ya. Di mana lockdown, Bu? Di itu, Padang Lawas. Iya. Oke, publik betul, masyarakat, ya. Privat, juga privasi ya. Itu perseorangan ya. Nah publik pun ini dibagi lagi nih yang berkaitan dengan masyarakat luas tuh, satu ya, itu ada yang namanya hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara ya, ada lagi yang disebut hukum pidana tuh. Pidana. Ada lagi yang disebut hukum internasional gitu ya, internasional ya. Administrasi itu hukum yang mengatur gimana caranya, caranya Bapak Ibu itu melaksanakan tugas administrasi sebagai organ negara. Ngurus kalau ke ibu tuh ya, ibu di KUA atau bukan? Enggak, di kantor Pak. Kantor. Ngurus izin nikah. Apa tuh Bu, surat apa tuh kalau mau nikah di tempat lain tuh ada izin nikah ya? Izin bidang nikah. Gitu ya. Nah itu ranahnya ranah hukum administrasi ya. Terus bikin KTP tuh, proses prosedur. Urus data kependudukan itu hukum administrasi ya. Kalau hukum pidana yaitu memang yang melakukan itu perseorangan, tapi perseorangan itu dia mengganggu masyarakat yang lebih luas ya. Saya misalnya ya naudzubillah min dzalik gitu ya, membunuh si Udin. Nah itu kesannya perseorangan ya, tetapi itu sebetulnya bukan. Karena Udin sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh aparat penegak hukum, sehingga ranahnya ranah hukum pidana. Apalagi kalau korupsi, ya. Karena kalau korupsi, ya katanya itu yang dipakai adalah uang negara katanya ya. Maka ranahnya ranah hukum publik. Kalau hukum internasional itulah hubungan negara sama negara ya, atau negara dengan lembaga internasional. Rencanaan ya, bikin rencana umum pengadaan. Terus setelah rencana umum ada proses pengadaan ya, pemilihannya kan. Pemilihan. Setelah proses pemilihan kan ditetapkan pemenang ya. Penetapan pemenang, lalu tanda tangan kontrak, lalu pelaksanaan putar sampai dengan serah terima. Ya. Ketika Bapak dan Ibu melaksanakan tugas sebagai organ pengadaan yang pemerintah ya, bukan yang inalum ya, dari proses
perencanaan sampai dengan penetapan. Ya, ini prosedur nih, tata cara, ya, proses yang harus dilakukan oleh organ negara. Gini-gini Ibu, organ negara loh. Organ negara tuh bukan cuma anggota DPR, bukan cuma kepala daerah, ya. Bukan cuma menteri, ya. ASN juga organ negara. Ini harus dilakukan. Nah, ini adalah ranahnya ranah hukum administrasi. Ya, an di sini. An. Ya, hukum administrasi. Mungkin kalau di inalum juga ya proses-proses administrasi, ya. Proses administrasi. Kalau ada kesalahan, ya, administrasi, ya, kan belum ada hubungan dua belah pihak nih, ya. Itu masih bisa dilakukan tindakan koreksi. Kalau lelangnya salah, itu dilakukan lelang bulan, gitu kan misalnya, gitu kan. Atau kalau ada keberatan dari peserta lelang, itu dilakukan proses sanggah, gitu kan misalnya. Ya, itu adalah proses-proses administrasi. Ya, kalau ternyata PPK-nya, POKJ-nya ternyata salah, gitu kan, ya bisa disanksi, dicopot dari jabatannya. Itu sanksi-sanksi administrasi, ya. Nah, kalau sudah sampai dengan kontrak nih, tanda tangan kontrak, gitu ya, kita sudah melibatkan dua pihak, ya, pemerintah sebagai pembeli, penyedia itu sebagai penjual, baik barang ataupun jasa. Nah, itu udah hukumnya hukum bisnis, hubungan bisnis, ya. Maka di sini ranahnya ranah hukum perdata privat, gitu ya. Nah, kurang lebih itu petanya yang nanti bisa kita gunakan kalau kita lakukan apa namanya, kalau ada kasus misalnya, ya, ada kasus ini pokoknya kemana sih ini, perdata atau administrasi, gitu kan. Baik, itu tadi ya, kurang lebih peta hukum, gitu ya, yang ada di kita, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke yang SKKNI-nya, gitu ya, SKKNI, ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau kita ngomong kontrak perjanjian, ya di ruangan ini, mohon dipisahkan dulu kita sebagai pembeli, gitu kan, atau bukan. Maksudnya gini, pada umumnya ketika kita berada di kelas, itu kita merasa kita pembeli. Sehingga pikiran kita adalah pikiran pembeli. Nah, kalau di kelas ini, itu lepaskan dulu, kita sebagai pembeli atau kita sebagai penjual. Tapi kita sebagai ahli, harus ada di dua sisi, ya. Kontrak kita susun, ya, terkait dengan harga, itu bukan cuma kepentingan kita, ya. Kita juga harus berpikir, kalau ternyata kontraknya itu, harganya itu menjadi naik, ya, menjadi membengkak, itu bukan semata-mata pihak pemerintah saja yang apa dirugikan, pihak penyedia pun itu akan dirugikan. Kalau kita kan, kalau misalnya sebagai pembeli akan berpikir, ah itu bodo amat, ah itu urusan pembeli. Tapi di kelas ini kita nggak berpikir itu. Kita juga harus mempertimbangkan dari aspek penjual. Ya. Kita belajar kontrak supaya kedua belah pihak itu tidak mengalami ya kegagalan ini nih, tentang biaya. Kualitas, kualitas, waktu, dan biaya. Ada lagi enggak ya? Lokasi. Jangan sampai salah kirim. Atau bukan salah kirim, perbedaan penafsiran. Ya. Lalu pre-onboard. Apa mas, pre-onboard mas? Pre-onboard itu berarti dia sampai dengan di atas kapal. Di atas kapalnya di mana? Di pengirim. Pengirim, ya. Nah, ini pelabuhan nih. Ini penjual, ini pembeli, ya. Ini kita berandai-andainya pakai kapal, perdagangan antar pulau, ya, atau antar negara. Penyedianya di Jakarta misalnya, terus pembelinya di Padang Lawas, ya. Harga sudah ditetapkan 10. Harga adalah free onboard, ya. Ini kan pabriknya si penjual. Dari pabrik,
itu ke pelabuhan, ini pelabuhan nih, ke pelabuhan kan nggak digotong ya. Terserah lah. Tapi paling nggak dia pakai perak lah misalnya gitu ya, pakai perak ya sampai ke pelabuhan. Nah kemudian dari truk ya itu mau dikirim lewat kapal laut nih gitu kan, lewat kapal laut. Oh, ini masih konvensional zaman dulu pakai ada apinya. Ya. Nah, dari truk ke kapal itu kan nggak mungkin dia barang naik sendiri kan? Kalau nggak diangkut, dia pakai kren gitu kan, pakai kren, gitu ya diangkut. Lalu kemudian nanti ada perjalanan sampai ke pelabuhan di mana pembeli ada. Ini juga pakai kren, ini juga pakai perak, gitu ya. Sampai ke rumahnya si pembeli. Kalau free on board di mana mas? Deliverynya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di titik mana? Di titik 4. Biaya buat ngangkut dari sini ke sana itu tanggung jawab pembeli. Nah itu juga harus diatur di dalam kontrak. Harganya nih harga COD ya, kalau bahasa sekarang online tuh. COD itu di rumah ya. Atau harga FOB, free on board. Kita bikin kontrak supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran. Kalau sampai terjadi perbedaan penafsiran, itu namanya kontraknya gagal. Waktu kita nyusun kontrak, nyusun rancangan kontrak, itu kita gagal. Ya. Tadi tujuan kontrak itu ini ya, yang disampaikan oleh Duo Jam ini keren banget. Betul, gitu ya. Yang disampaikan Pak Didi juga benar. Ya. Ini yang akan kita jadi. Nanti di pengendalian pelaksanaan perjanjian atau pengendalian pelaksanaan kontrak, kita akan ngomong bagaimana supaya tujuan tercapai, resiko kegagalan 5 item tadi itu tidak terjadi. Ya. Tidak terjadi. Baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Oke. Kalau kasusnya seperti katalog itu Pak, kayak ongkir itu pada saat dia kita membuka list itu kan harga sudah ada database list yang bikin ini kan paket kan di katalog itu pas waktu dia kita membuka dia mengeluarkan ongkir padahal kan di dalam tas buang kalau kita itu sudah ongkir itu nggak ada include di itu ya di list harganya di list harganya iya mana cara mengantisipasi masalah iya. Yang pertama Pak, walaupun di katalog kan ada proses itu ya, bisa apa dialog kan ya, yang kita nego aja dulu kalau udah terlanjur ya, tapi kalau belum terlanjur itu menjadi pembelajaran Pak, bahwa harga yang tercantum di dalam katalog itu belum termasuk biaya, itu baru biaya barangnya aja gitu ya. Nah itu yang harus kemudian dipertimbangkan. Oke. Berikutnya Bapak, Ibu ya. Nah ini kurang lebih isi materi pokok dari kontrak ya. Kontrak itu ngomong tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab ya, dan apa namanya hak yang harus didapat. Kira-kira ini nanti bisa dibaca aja banyak nih sebenarnya tanggung jawabnya gitu. Tapi intinya apa sih tanggung jawab dari seorang penjual? Menyediakan barang Pak ya. Yang apa tadi Pak? Yang sesuai apanya? 5 aspek tadi ya. Kewajiban dia adalah menjual ya. Kalau dia menjual menyediakan barang yang sesuai dengan tadi 5 aspek. Haknya dia apa? Dapat pembayaran. Nah, hak dan kewajiban itu inter alia kalau kata Pak Pion. Timbal balik haknya si penjual menjadi kewajibannya dari pembeli. Kewajibannya penjual menjadi haknya pembeli. Ya.
Nah, tadi kewajiban dari penjual menyerahkan bah, yang sesuai 5 kriteria tadi. Haknya mendapatkan pembayaran. Ya. Haknya mendapatkan pembayaran. Kewajiban pembeli. Ya, tentu membayar. Haknya mendapatkan barang. Haknya mendapatkan barang. Ya. Nah, kalau dalam konteks apa jual beli, boleh nggak kita kelebihan bayar? Jadi pembeli. Kita lakukan kelebihan bayar. Boleh nggak? Nggak boleh. Suka naik Gojek nggak? Suka pakai OVO atau pakai bayar cash? Ya, kalau cash suka nambahin nggak? Iya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, sekali lagi konteksnya kita jual beli ya Bu, umum ya. Betul ada yang disampaikan oleh beliau. Kalau pengadaan barang dan jasa pemerintah, ya pakai duitnya pemerintah itu nggak boleh. Kemudian bayar jadi temuan. Makanya tadi tuh ya kalau konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bukan semata-mata hubungan perdata ya, tapi ada unsur administrasi, ada unsur pidana. Jadi kalau di pemerintah itu tidak dimungkinkan kita memberikan tips gitu ya lebih. Di Indralu mungkin juga sama ya. Ada governance yang harus dijaga gitu ya. Itu tanggung jawab dari penjual dan pembeli. Nah, di samping hal tersebut tentu Bapak dan Ibu ya ada tanggung jawab lainnya yang juga harus dipenuhi. Bukan sekedar menyerahkan barang dan jasa saja. Nah, itu yang harus diidentifikasi di dalam kontrak. Ya, sederhananya contohnya apa? Kewajiban pengepakan. Ya. Pengepak barang. Kalau Ibu beli Gucci dari Italia lagi murah mungkin Bu karena lagi lockdown di sana. Di sale semua. Ya. Tentu cara pengirimannya kan diatur di dalam kontrak. Harus pakai box kayak apa, paletnya kayak gimana, dalamnya itu harus ditambahin apa, kalau kena goncangan itu nggak pecah dan lain sebagainya. Itu yang harus diidentifikasi. Ya. Jadi tanggung jawab yang harus diidentifikasi, kewajiban-kewajiban yang harus diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu sebagai ahli kontrak, itu bukan cuma tadi, kewajiban utama. Tapi ada kewajiban-kewajiban tambahan. Kira-kira kalau kayak gitu nih, Ibu mau beli Gucci dari Itali, ya. Kewajiban tambahannya apa sih selain bikin pengepakan yang bagus? Apa yang Ibu pikirkan? Ada resiko apa di situ? Ngirim pecah. Nah, lalu Ibu perlu apa? Asuransi. Nah, yang kayak gitu resiko juga nanti diidentifikasi. Lalu resiko itu siapa yang mau tanggung? Apakah Ibu atau penjual? Kalau Ibu merasa perlu asuransi, jadi tambahkan asuransi. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tanggung jawab, ya. Kalau Bapak Ibu nanti merancang kontrak, ya, walaupun ada standar bidding dokumennya, ya, itu kewajiban-kewajiban lain itu harus diidentifikasi, ya, harus diidentifikasi. Kira-kira mana yang bisa menjadikan konflik di kemudian hari, permasalahan di kemudian hari. Termasuk kalau bikin website itu juga. Jangan apa atau aplikasi ya itu bukan sekedar hak cipta walaupun hak ciptanya di kita kalau bahasa IT-nya itu source code ya source code yang dipegang oleh penyedia ya susah juga kita kalau mau melakukan pengembangan nah yang kayak gitu